Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan channel saya Habibi Kamil. Kali ini saya akan menceritakan tentang situasi channel saya di penghujung tahun. Artinya di ujung-ujung tahun, menjelang 1 tahun setelah saya upload video pertama kali gitu. Jadi harapan berdasarkan aturan YouTube yang kemarin bahwa bagi YouTube pemula harus mencapai 1000 subscribe, kemudian harus mencapai 4000 jam tayang. Berat. Saya pikir itu berat. Tapi dengan berjalannya waktu, saya pun tidak menyangka jumlah jam tayang saya justru tercapai. Saya pertama sekali upload video tanggal 17 Maret 2018. Sekarang tanggal 4 Maret 2019. Ada kurang lebih 12 hari menjelang tanggal 17 2019 ini, ada 12 hari lagi untuk dihitung 1 tahunnya. Lalu saya lihat jumlah subscribe saya justru jauh dari harapan. Baru 439 tadi kalau saya lihat jam 13 kurang, jam setengah satuan lah saya lihat. Ada kurang lebih 439 subscribe. Nah, kalau 439 subscribe berarti berapa lagi menjelang 1000? 500-an. Kalau dari bulan Maret 2018 sampai ke Maret, Februari saja mungkin, Februari 2019, kurang lebih 11 bulan, baru 400. Nah, lalu apakah nanti 12 hari ini saya hitung untuk mencapai itu, apakah mampu mencari sebanyak 500 subscribe? Tidak mungkin. Karena apa? Kita sebagai YouTube pemula harus mengakui kelemahan kita. Saya tadi baru berpikir, saya sebenarnya beberapa hari ini berpikir keras. Ya, konten apa lagi yang saya buat? Harus gimana nih cara menambah subscribe? Harus gimana menambah jumlah view penonton kita? Khususnya subscribe lah, kalau seandainya jumlah jam tayang sudah tercapai tapi subscribe dalam 12 hari ini apakah bisa 500 terkejar? Saya berpikir seperti itu awalnya. Beberapa hari saya bekerja keras mencari informasi. Di antaranya saya membagikan channel saya ke grup-grup saya, kemudian lewat media sosial agar dengan harapan agar teman-teman melihat YouTube saya, channel saya dan di subscribe. Tapi itu tidak berhasil. Lalu tadi saya lihat beberapa YouTube, ya, rekan YouTuber ya, khususnya sudah sukses. Tadi saya melihat channelnya Mas Deddy Kobuzer. Betul, dia, saya tadi baru berpikir bahwa ada, memang benar kalau kita nggak usah berpikir mau mencari uang di YouTube. Contohnya dia. Saya bukan mengecilkan jumlah YouTuber kecil, tapi cukuplah 1 tahun ini. Kalau seandainya tercapai 1 tahun, Maret sampai Maret 2018, sebagai awal yang baik untuk kita bermulai bermain YouTube. Dalam mulai kita membuat konten-konten yang bermanfaat di YouTube. Kalau sudah tidak tercapai, ya nggak apa-apa, gitu kan. Kita punya waktu 1 tahun lagi, coba terus. Jadi kalau seandainya di tahun-tahun awal nggak berhasil, ya tahun kedua kita tingkatkan jumlah konten, kemudian kita tingkatkan kualitas konten kita yang bermanfaat. Saya memang terus terang saya akui bahwa konten-konten saya terlalu sederhana. Karena saya cuma membuat konten-konten yang sifatnya seputar keseharian saya. Contoh kegiatan saya, hobi-hobi saya nge-trail, kemudian hobi-hobi saya main sepeda, kemudian kegiatan sehari-hari saya yang belanja online, terus saya unboxing, saya review, kemudian kegiatan sehari-hari saya berolahraga, bermain badminton, alat-alat apa saja, raket-raket merek apa saja yang saya pakai. Ini tidaklah cukup untuk kita jadikan sebagai modal untuk YouTube, agar YouTube kita menjadi besar gitu, agar konten kita menjadi besar, agar channel kita menjadi besar. Kalau seandainya 12 hari ini tidak tercapai, sekarang 439 subscribe, oke, jam tayang saya sudah tercapai, 12 hari lagi saya harus mencari 500 subscribe, apakah mungkin? Semuanya tergantung kepada Tuhan Allah. Kalau seandainya tercapai, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak tercapai, ya cukuplah bagi saya 12 bulan ini sebagai fondasi awal saya untuk bermulai mengembangkan channel saya.
kalau seandainya tahun ini tidak berhasil, kemudian absen saya ditutup, mulai Maret tanggal 18 2019 sampai ke depannya, satu tahun ke depan, tentu kan kita harus berpikir keras lagi, menjadikan channel kita lebih berkembang dan lebih banyak penonton, jumlah subscribe juga banyak. Jadi gak usah khawatir. Saya baru tadi mulai berpikir, memang ya, kalau kita bermimpi, memang kalau kita seandainya mau sukses besar, kita harus punya mimpi yang besar. Ini perkataan dari teman-teman saya. Tapi kita harus berpikir bahwa kalau kita pengen menjadi YouTuber-YouTuber kelas-kelas, oke, kelas dunia nantilah, yang besar lah, yang view-nya mungkin paling rendah ratusan ribu, kemudian jumlah subscribe-nya ratusan ribu, mereka itu punya modal besar, mulai dari perangkat yang dipakai, kamera yang bagus, kemudian pakai punya beberapa kru dan pembantu-pembantu yang membuat konten mereka menjadi bagus. Nah, sedangkan saya hanya membuat video berdasarkan apa yang saya temukan lewat kamera handphone, contohnya. Ya, kamera handphone, saya cuma kamera handphone. Dan kalau cuma dengan ini, apakah kita harus punya harapan besar? Jadi pertanyaan, dengan modal kita yang kecil, kita pengen besar. Ya, seharusnya kalau kita misalnya pengen besar, kita harus punya modal tekad yang besar juga, gitu. Maksud saya. Nah, mungkin itu saja, saya hanya berbagi informasi kepada kawan-kawan bahwa kalau seandainya nanti kita tidak tercapai 1000 subscribe dan 4000 yang kaya, teruslah berkarya, teruslah membuat konten-konten yang bagus. Saya juga masih belajar. Ya, semoga kita semua bisa belajar, semoga kita semua bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan harapan kita bersama-sama bahwa YouTuber-YouTuber Indonesia, khususnya pemula, bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.